pagi pemirsa. Kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang pemotor terpergok membawa sabu-sabu oleh polisi Bandar Lampung yang sedang menggelar razia kendaraan. Beredar kabar harga BBM naik, warga Bandar Lampung menyerbu SPBU untuk membeli Pertalite. Pantai Kedung Warnang Lampung Selatan, pengunjung yang terpesona betah berlama-lama hingga malam. Seorang pemotor yang melintas di jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Rabu malam ditangkap polisi. Ia sempat berusaha kabur saat melihat polisi menggelar razia di jalan ini. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita satu bungkus sabu-sabu dan satu sedotan dari saku jaketnya. Polisi kemudian menggelandangnya ke kantor polisi. Tersangka bernama Rian, sabu-sabu itu dibelinya dari seorang temannya berinisial FS dengan harga Rp500.000. Dari hasil interogasi polisi, Rian merupakan pengguna sabu-sabu. Kita cari kembali, lebih detail ditemukan sabu berikut, bong, pirek, korek api, dan yang lain-lainnya. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu penjualnya. Atas perbuatannya, Rian terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian dan kejahatan jalanan. Salah satunya Polres Lampung Tengah yang menangkap 13 pejudi pada Kamis siang. Mereka ditangkap karena berjudi kartu, tebak nomor atau togel, dan judi slot. Polisi menyita uang tunai ratusan ribu rupiah berikut alat judi. Polisi bertekad akan memberantas perjudian mulai dari bandarnya hingga judi yang terkecil. Sebab hal tersebut instruksi Kapolri. Sudah 17 perkara judi. Selain yang ini, sudah kita tangkap. Artinya, kita tetap terus mengoptimalkan. Dan apalagi sekarang sudah menjadi atensi dari pimpinan. Maka kami juga menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama. Selain menangkap 13 pejudi, polisi juga menangkap 7 begal dan pencuri motor. Begal menyasar pemotor di jalan sepi saat malam hari. Tersangka mengadang dan menodong korban dengan senjata tajam. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Antrian kendaraan ini terjadi di SPBU Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Rabu malam. Antrian motor dan mobil yang akan membeli Pertalite hingga ke jalan raya. Antrian terjadi setelah beredar isu akan naiknya harga Pertalite dan solar mulai 1 September 2022 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Warga rela antri lama untuk membeli Pertalite dengan harga Rp7.650 per liter. Mereka antri untuk menghemat pengeluaran sebab isunya harga Pertalite akan naik jadi Rp10.000 per liter. Belum tahu Bang. Iya. Ini kita udah berapa lama Bang ngantri di sini, Bang? Udah sekitar
Ya, setengah jam lah. Setengah jam lah ya? Iya. Masih panjang ini antrian? Iya, masih panjang benar ini depannya. Ini kita nyari apa bang? Pertama ke Pertalit bang? Pertalit. Oh, iya. Pertalit ini? Pertalit. Nah, udah tahu belum sih untuk kenaikan informasi ini? Besok sih. Besok ya? Ini udah berapa lama nih ngantri? Baru sekali ini. Baru ini. Udah berapa lama? Baru 2 hari ini lah. Mulai 2 hari ini. Kalau untuk sekarang ini, lama nggak antrinya? Agak lama ini. Udah berapa? Sekisar berapa menit gitu? Ada 15-an. 15-an menit ya? Pengawas SPBU mengatakan belum mendapat instruksi menaikkan harga Pertalite dan Solar dari Pertamina. Pertalite dan Solar masih dijual dengan harga lama. Sampai saat ini sih kami belum dapat. Belum dapat ya? Iya, nggak tahu kalau nanti bentar lagi atau apa. Nah itu mengantri itu udah sejak kapan, Pak? Udah 3 harian. 3 harian ya? Itu kalau misalkan untuk antrian ini sendiri Pak, itu rata-rata kendaraan roda 2 atau roda 4 Pak ya? Roda 2, roda 4 itu panjang terus. Hingga Kamis siang, harga BBM di Bandar Lampung belum naik. Harga Pertalite masih tetap Rp7.650 per liter, Solar Rp5.150 per liter, Pertamax Rp12.750 per liter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini ngomong ke duit. Batal naiknya harga Pertalite pada 1 September 2022 disambut gembira para sopir angkutan kota atau angkot Bandar Lampung. Mereka menuntut pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite sebab akan menyusahkan. Para sopir angkot yang mangkal di Terminal Pasar Bawah Tanjung Karang Pusat pada Kamis siang mengatakan pendapatan mereka turun drastis sejak sebelum pandemi COVID-19. Usaha mereka banyak pesaingnya, mulai dari ojek dan taksi daring hingga bus kota. Situasi itu telah menyulitkannya dan kesulitan mereka akan lebih parah jika dibebani kenaikan harga BBM. Waduh, menjerit, Pak. Menjerit itu gimana, Pak? Menjerit. Perekonomian kitanya uang dapurnya nggak ada. Nggak ada? Nah, sekarang aja udah nyata, Pak, ya. Susah ya, Pak, ya? Susah, Pak. Apalagi ketimbang naik. Nah, kalau misalkan jadi naik nih, Pak, ini kan ongkos trayek satu ini sekarang 4.000. 4.000 sekarang. Nah, kalau misalkan jadi naik? Ya, agak berat juga lah, Pak. Berat juga ya, Pak? Berat. Nah, harapannya sih minyak yang nggak usah dilaikin lah, gitu kan. Namanya supir angkot, Pak. Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar banyak ditolak masyarakat. Tak hanya harga BBM-nya, namun dampaknya yang dikhawatirkan masyarakat. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan pemicu naiknya seluruh kebutuhan hidup. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.